Halo Gaders, sekarang kita mau unboxing kabel dari Baseus dengan tipenya glowing data cable. Output currentnya dia sudah 2,4 ampere, panjang 1 meter. Apa sih yang bikin ini unik? Karena di sini dia ada lampu LED-nya yang saatnya kita sedang ngecas, lampu LED-nya akan jalan seperti mengisi smartphone kita. Kita unboxing aja ya sekarang ya. Seperti biasa di dalam buku-buku ya, buku panduan lah atau apa ini. Nah, ini dia kabelnya. Dia kabelnya juga PP, kuat ya. Kuat sekali. Terus dia USB-nya juga bagus, bukan yang murahan. Oke. Nah, kurang lebih panjang ini 1 meter. Kalau kita lihat ya, dia kayak dari dalamnya itu kayak ada lampu-lampu LED putih gitu ya. Kita langsung coba ya. Kabelnya, serinya ada, panjangnya adanya cuma 1 meter. Kita coba cas ya. Oh ya, saya casnya pakai ini kabel adapter McDodo. Uniknya juga dari adapter McDodo ini, dia bisa auto disconnect. Jadi kalau misalnya penuh, dia bisa mati sendiri juga. Saya colok-colok ya. Nah, di sini bisa lihat nih. Tuh. Ada tegangan juga. Nah, kalau kita perhatiin, nah, lampunya akan begini kalau posisi belum dicolok ke smartphone. Nah, harusnya dia nggak kencang. Nah, setelah kita masukin, kita cas ya. Nah, di sini langsung tuh ketahuan tuh arusnya masuk, bisa dilihat nih. Tuh kencang. Ya. Ini saya coba. Oke, ini saya coba untuk matiin lampunya ya, matiin lampu studionya ya, biar bisa dilihat gitu. Oke. Nah, seperti ini. Tuh. Oke. Kompatibel kok. Ini saya coba di iPhone XR saya. Oke. Saya cabut. Saya coba ke ini ya, ke iPad saya ya. Nah, ini ngecas nih. Oke. Bisa dilihat juga langsung. Listriknya saya matiin ya, biar kelihatan lebih jelas lagi. Nah, seperti ini. Kenapa saya unboxing ini? Karena banyak sekali yang minta tolong dibuatin videonya biar pada tahu yang dimaksud lampu LED jalan itu seperti apa ya. Seperti inilah maksud saya. Mungkin segitu saja reviewnya. Nanti kalau misal ada pertanyaan ingin beli atau di mana, saya akan tulisin linknya di deskripsi videonya ya. Terima kasih.